Warga yang tinggal di Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, dikejutkan dengan penemuan janin bayi yang terkubur di lahan kosong dekat pemukiman warga pada Senin malam kemarin. Dari rekaman CCTV yang terpasang di salah satu rumah warga, nampak dua orang pria mencurigakan inilah yang diduga sebagai pelaku pembuangan janin bayi. Dewi, saksi mata, menuturkan dirinya sempat memergoki aksi kedua pelaku yang tengah menguburkan bungkusan. Namun saat ditanyai, kedua pelaku berdalih tengah mengubur bangkai kucing. Merasa ada kejanggalan, Dewi bersama warga lainnya langsung menggali kembali tanah yang sebelumnya telah ditinggalkan oleh kedua pelaku dan ditemukan janin bayi dalam kondisi utuh. Bapaknya juga pulang dari tahlilan, Pak, coba Pak bukain, kata si ibu. Buka sama anaknya, sama suami ibu ini. Nah, ternyata ya benar, bukan kucing. Janin itu? Iya. Dibungkus baju ya? Masih bulat, masih ada ketubannya juga. Tapi nggak kenal sama anak itu, warga sini bukan? Bukan ya? Bukan warga sini? Kalau di warga sini dia pasti tahu ada CCTV. Oh, iya. Berbekal bukti rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi, peristiwa penemuan janin bayi ini tengah ditangani pihak Polsek Sukarame, Bandar Lampung. Sementara tim Inavis Polresta Bandar Lampung yang tiba di lokasi kejadian langsung mengevakuasi janin bayi dan membawanya ke RSUD Abdul Muluk. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Oh, kebetulan itu dulu kita, Bang. Bagi ke dalam mana?